Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raffi Muhammad Alaudi dari kelompok Praktikum 5 kelas Petrologi B. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mendeskripsikan deskriptor dan struktur dari batuan metamorf. Tentu saja untuk nomor 9 yang pertama ini, dari nomor 9 yang pertama ini terlihat bahwa nomor 9 pertama ini memiliki kolom lapisan coklat tua dan memiliki tekstur batuan itu adalah polisi gneiss. Kemudian juga memiliki struktur lipatan karena terlihat kita lihat dari gambar di samping bahwa batuan ini memiliki garis-garis yang menunjukkan kalau batuan ini ya, terlipat. Kemudian batuan ini mineral di mana mineral ini apabila kita perbesar gambarnya dan kita bandingkan terhadap komparator memiliki komponen mineral yang terdiri dari biotit yang sekitar sebesar 30%, kemudian ada hornblende sebesar 25%, quartz-nya itu hanya 5% dan feldspar sebesar 35%. Kemudian untuk nomor sampel 2 memiliki warna hitam dengan memiliki tekstur foliasi slate dan tidak memiliki struktur, dan juga bisa kita lihat mineral yang menyusun batu metamorf di samping itu kira-kira komponen mineral itu terdiri dari quartz yang sebesar 25%, biotit sebesar 70% dan grafit sebesar 5%. Kemudian untuk nomor sampel 3 terlihat bahwa warna dari nomor sampel 3 ini adalah abu-abu muda. Kemudian bisa kita lihat juga di nomor sampel 3 ini juga memiliki sedikit warna bercak merah. Dan kemudian tekstur yang dimiliki oleh batuan nomor sampel 3 ini merupakan polisi gneiss di mana batuan ini memiliki mineral yang lebih dari satu. Kemudian struktur dari batuan ini bisa kita lihat bahwa kalau nomor satu ini memiliki struktur point. Kemudian mineral yang untuk batuan ini apabila kita bandingkan dengan komparator itu terdiri dari hornblende yang sebesar 90%, kemudian plagioclase 5% dan garnet 5%. Lalu ke nomor 4, sama seperti nomor 1-2 ini, hanya saja warna itu adalah hijau muda dan agak putih dengan ada bercak merah. Jadi ada bercak merahnya juga. Kemudian tekstur dari nomor 1 ini adalah polisi skistus. Dan memiliki struktur ring, dan batuan nomor 4 ini apabila kita menggunakan komparator bisa kita lihat bahwa mineral yang membentuk batu nomor 4 ini terdiri dari piroxen yang sebesar 35%, quartz sebesar 40%, garnet 25%. Lalu untuk nomor sampel 5 ini memiliki warna abu-abu muda dengan tekstur polisinya gneiss dan tidak memiliki struktur ya, tidak terlihat orientasi struktur pada batuan metamorf nomor 5 ini, dan juga mineral yang membentuk nomor 5 ini terdiri dari feldspar sebesar 40%, quartz sebesar 40%, dan garnet sebesar 20%. Kemudian untuk nomor 96 ini terlihat bahwa nomor 96 batuan metamorf ini memiliki warna emas muda dengan teksturnya itu adalah kataklah di mana fragmen tekstur dengan granular tekstur dengan matriksnya itu setidaknya 10% dari batuan tersebut, kemudian tidak memiliki struktur dan mineral konsumsinya itu apabila kita menggunakan komparator, kita lihat dengan bandingkan dengan komparator terdiri dari quartz yang sebesar 10% dan feldspar sebesar 90%. Kemudian untuk nomor 17 memiliki warna putih susu dengan tekstur itu diablastik, tidak memiliki struktur dan mineral yang membentuk dari nomor 1 ini merupakan kalsit yang sebenarnya adalah kalsit yaitu sebesar 100%. Terima kasih, berikut data pusat yang saya gunakan dalam mendeskripsikan tekstur dan struktur batuan metamorf.
Terima kasih.